Halo semuanya, balik lagi di channel Gaming Don Rasputin. Ya, seperti yang sebelumnya kita sudah memainkan sampai episode kelima. Kali ini gue akan melanjutkan permainannya ke episode keenam. Kemarin episode kelima kita udah beli sapi, kita beli apa lagi ya? Sikat. Ya udah sih, cuma segitu. Dan kita juga udah ada kerjaan ini, mau nyari pencingan, taunya nggak ada apa, nggak ada si bapaknya napsun. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama, oke, kita lanjutkan ke episode ke-6. Nah, kemarin episode ke-6 kita udah sampai di tangga berapa, saya lupa. Aduh, lupa. Episode ke-6 tengah berapa ya? Lupa. Oh iya, 11. Berarti kita masih punya waktu nih, 7 hari itu seminggu ya, buat ngumpulin duit ikutan festival kuda, pacuan kuda, atau lebih tepatnya curi kuda. Sudah seperti biasa, kita cek dulu cuaca. Panas. Skipping ya. Kita mau apaan itu? Mau yang merah naon? Hidup sendiri. Rumah kecil, kebun kecil. Sudah. Ya sudah. Ini ada si Linda. Bro, kalau kita udah beli sapi, jangan lupa untuk disikat sama ngajak ngobrol ya. Fungsinya di sini biar apa? Biar hati sapi kitanya itu full. Jadi untuk si sapi kita ini kan nanti kualitas susunya DLS, small, medium, dan large. Nah, untuk sampai ke large itu minimal butuh 8 hati gitu, kalau nggak salah ya. Kalau untuk small ya dari 0, maksudnya dari 3 sampai ke berapa ya? Jumlah hati di sapi itu menentukan kualitas susu yang kita dapat. Oke. Sudah, sekarang udah ya. Kita kasih maki bau. Kita kosong-kosong dia juga ya. Yang pasti si maki bau akan bisa ikut festival udah, karena dia belum punya pelana itu di punggungnya. Udah, sekarang cek dulu. Oh, 73. Cukuplah. Ya, kita siram. Nah, bro, di sini kebetulan ya, kumar kita udah panen, cuman kayaknya udah satu lupa nih. Nah, kesiram. Ya sudah, kita lanjut nyogok si Pri. Si Nona Pri. Kita sogok. Orang sogok. Si Nona mere duit ke orang. Ngobere uang sih, dia masih item. Masih enggak? Bentar. Jadi itu kan 8, berarti ini gua masih 2 lagi nih. Berhasil nggak? Kok enggak sih? Gua ini dulu coy, ngamanin dulu untuk power berry keempat. Kita amanin dulu power berry keempatnya ya, karena di sini masih ada sisa 2 ya. Semoga berhasil.
Okay. Nah, bro, di sini gua udah nyampe di tempat pargeri keempat ya. Jadi kita nanti harus ngelemparin kukumbar ke danau. Nah, kita coba ya. Semoga keluar kapalnya. Nah, dia muncul tuh. Nah, itu tuh. Nah, ini si kapal nih. Jadi nanti dia ngasih power berry ke kita. Ya. Jangan menyerah. Pantang maju mundur. Okay. Ah, ini nih. Oh, okay, siap. Oh, mantap. Dapat power ice. Oh, masih ada lebih dua nih. Kayaknya berarti bisa kita ke si Nona Prey tadi ya. Semoga cukup. Tapi bentar. Sini kok nggak nambah ya? Padahal kita dapat power berry keempat. Tapi kita persennya naik nih 3%. Apa 3%-nya gara-gara beli sapi gitu ya? Ya sudahlah, kita balik ke kandang. Kita ambil keranjang dulu sebelum menambang. Okay. Nah, di sini bro, kita kayaknya mending taruh si telur ayam ini atau kita jual ya. Bingung sih, ini gua kan lagi ngumpulin uang buat pacuan kuda. Apa gua bibitin ntar aja deh ya. Kayaknya ntar aja deh kita bibitin apa si ayamnya nih, kalau udah dapat duit dari pacuan kuda, jadi biar nanti kita bisa poya-poya. Serius amat lo nih, gak liat gua coy. Ya udah 15. Semoga hari ini kita bisa masuk beberapa kali ke gua dengan posisi full buket. Mantap itu. Kita butuh modal banget ini untuk apa? Baru punya 3.300. Akan cukup nih untuk pacuan kuda. Pro juga. Cuma dapat berapa nanti? Ya salam, kok belum juga sih ini terakhir. Woi. Nah, ini nih, lihat si Nona Prey, dia akan ngasih barang langka. Barang apakah? Kita lihat. Oh, pasti spesial nih ya. 1, 2, 3. Kita lihat bang ya. Kayu. Barang langkanya kayu. Barang langkanya kayu. Coba kirain apa gitu, keris atau benok yang ngebacok hewan liar segala. Aduh, hei, pas sekali. Nah, habis di sini kita harus menjual ke si god sini. Dia katanya akan membeli dengan harga sangat mahal. Nah, ini dijual ini ke si god ya, si tukang kayu sama tukang upgrade bangunan. Ya sudah, misi di untuk si Nona Prey di belakang air terjun sudah selesai. Jadi kita udah nggak ada urusan lagi sama dia ya. Nah, kita lihat dapat berapa. Dapat 1000 coy, lumayan kan. 1000. 1000 dengan sekarang cuma bisa kembali kerupuk doang satu. Ya sudahlah. Nah, ini bro, gua hampir lupa ya, hari ini ada yang ulang tahun, si tukang pandai besi Saibara. Kita langsung ke rumahnya aja. Nah bro, kita udah sampai di rumahnya Saibara. Kita langsung kasih dia aja kado ya. Kadonya ya ini dia pasti senang atas yang kayak gini, karena emang kesenangannya gitu. Nah, kita pilih yang beri logam sebagai hadiah.
mantul. Wah, seneng deh kan. Kebukinan eta. Sudahlah, kita langsung berkali ke tambang ya, target gua sih. Wow, lihat bro, kita dapatnya mantap nih. Ush, gold dapat 3, misterinya dapat 2. Tak biar kita kalau kayak gini caranya ya. Mantap. Sering-sering aja kita dapat yang begini ya. Ada berapa ini? Duh, per 10. Mantap nih, kita nyampe ke lantai ketiga nih, cuman berapa beberapa kali macul itu. Aduh, mantap sol ya bro. Untuk menambang hari ini gua rasa udah cukup ya waktunya, karena udah pukul 10:30 malam, jadi udah waktunya kita istirahat ya, kita juga cepat melanjutkan esok ya. Ya, sekarang kita masuk ke tanggal 12 spring. Biasa kita cek dulu cuaca, masih panas. Masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, masih ada 7 hari kita ya untuk bisa ikut partisipasi di kejuaraan. Hasil tamu kita hari kemarin nih, hasilnya mantap nih. Kita cuma 2 kali masuk, maksudnya cuma 2 kali masuk ke gua dan full full keranjang. Kita lumayan ya dapatnya 3000 lebih. Bayangkan kalau seharian full, coy. Mari ngebayangkan lagi. Udah seperti biasa, kita akan ke kandang sapi dulu. Jangan lupa disiapkan dulu perusnya. Di sini seperti biasa kita setiap hari harus ngajak ngobrol sapi kita ya, biar dia senang. Udah dari sapi, maksudnya bukan senang sih, agar cepat menambah hati, jadi semakin cepat juga kita nanti dapat susu dengan kualitas yang paling bagus atau kualitas yang large. Udah ini semak ibu kita udah sikat, selanjutnya akan siram. Nah, sekarang kita udah masuk ke gua ya untuk nambang duit. Seperti biasa ya, selalu gua cut. Nah, ini sekarang kita akan ke supermarket. Kita akan beli bibit lobak, karena 2 hari lagi itu pas festival
pasti akan panen. Makanya gue harus nyetok dari sekarang biar nanti begitu si robaknya panen itu nggak pusing lagi ya, karena pasti tutup si supermarketnya. Aduh. Ada drama apa ini? Wah, tadi lihat nggak bro, udah warna ungu, mantap. Ya, bahkan. Nah di sini kita harus memilih yang fun. Jadi tadi sekilas ya ada bacaan bagaimana perasaan kamu atau perasaan si Rasputin ini saat berkebun. Nah di sini kita harus menjawab senang atau fun. Oke, jadi nanti dia akan semakin dekat sama kita. Nah, dia juga merasa harus berterima kasih sama neneknya gitu. Dia juga merasa senang juga gitu kerja di klinik ini. Kliniknya ini bukan klinik tongpeng tapi ya. Klinik tongpeng. Aduh, udah lupa daun birunya tadi nggak kebawa. Nah, nih lihat ya, udah berubah dari warna hitam ke warna ungu. Jadi cukup modal dikasih bunga kan gratisan ya. Cepat nambahin hatinya. Ya sudah, kita ke supermarket belanja bibit lobak. Nah bro, ini kita udah lewat dari jam 6 sore ya. Kita lihat kita dapat uangnya berapa nih hasil nambang hari ini sama hari kemarin. Mantap, 11.000. Berarti ada kali ya 5.000 sekali nambang. Itu tuh nggak full time kayaknya. Kalau full time mungkin sekitar 6.000-an kali ya. Mantap kan, udah gua bilang kan beli bracket maksudnya keranjang itu benar-benar worth it banget lah. Jadi lebih baik target pertama yang kita beli ya, kalau enggak tas yang nambah jadi 5 seperti yang gua punya sekarang ya, beli ini keranjang ini bisa nampungnya 30 kan. Wah, ngeri coy. Lihat, mantap nih bro, temen-temenan kita dapat hampir full sekantong, dapat mistril. Wah, anjir banget hasil nambang hari ini. Nah, loh, wow, mantap sol. Nah bro, untuk nambang hari ini 12 spring gue rasa udah cukup dulu ya, karena waktunya juga udah agak malam nih. Nah, untuk penutupannya ya lumayan lah, kita dapat mistril dan 2 gold 1 silver. Nah, berarti kan kita belum dihitung mandi sekitar jam mungkin
jam 9-an beres mandi. Sebelum pulang biasa gue selalu balik kaki ke gunung ya, untuk ngambilin bambu sut dan dua tumbuhan biru, karena itu harga jualnya lumayan mantap tuh. Mantap. Itu juga ngaruh terhadap penghasilan kita dalam satu hari, bisa nyampe 5.000, 6.000 lah kayak yang baru gue alami ya untuk hari ini. Ya itu salah satunya yang kayak gini tuh, jangan lupa untuk diambil, kita jual lumayan ini harganya pada tinggi. Wah, ternyata ini ada kotak masuk nih. Pemeras susu. Oh, bisa ibarat udah jualan dia pemeras susu. Oke, seperti biasa selalu gua save setiap harinya. Ya, sepertinya untuk episode ke-6 gua rasa udah cukup ya waktunya. Durasinya juga mungkin biar enggak terlalu lama, gua termasuk mengupload ke YouTube-nya, baik kalian lihatnya juga biar enggak terlalu lama gitu. Jadi ya cukuplah untuk gua mainkan per 2 atau 3 hari. Jadi sebelumnya apabila kalian menyukai video ini, silakan jangan lupa untuk di like dan di subscribe, oke? Nah, bila kalian ingin terus memantengi perjalanan Rasputin di dunia Harvest Moon, jangan lupa nyalakan atau diklik lambang bell. Jadi nanti apabila gua upload update, ada pemberitaan di akun kalian. Nah, sekali lagi yang gak pernah gua bosan, bila kalian ingin memiliki buku panduan ini, nah, gua punya nih sovelnya, akan gua bagikan secara gratis ya, lebih bagus lah dari ini dan lebih lengkap dari yang ada di buku ini ya. Caranya gampang, gratis, tapi tetap ada syaratnya. Pertama, jangan lupa kalian like video ini. Kedua, jangan lupa kalian subscribe video ini. Dan jangan lupa kalian sebarkan atau kalian share ke teman-teman kalian. Ya, siapa tahu teman-teman kalian juga ada yang ingin bernostalgia lagi dengan game ini gitu ya. Karena game ini memang benar-benar legendaris sekali di zamannya. So, oh iya, apabila kalian ingin memberikan tips dan saran juga kritik, silakan kalian tulis di kolom komentar segalak-galaknya dan seganas-ganasnya, oke? Karena kritik kalian adalah membangun buat gua. So, akhir kata, terima kasih sudah menonton video gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.